keluar darah setelah berhubungan bisa saja dikatakan normal, namun juga terkadang perlu pemeriksaan yang lebih lanjut. Ada banyak hal yang menjadi penyebab keluarnya darah dari vagina setelah berhubungan, mulai dari luka pada vagina akibat penetrasi yang terlalu keras, atau juga disebabkan karena kurangnya cairan lubrikasi saat berhubungan, hingga membuat vagina menjadi kering, dan mengakibatkan luka ketika berhubungan intim. Hal semacam ini sangatlah normal dan biasa terjadi. Namun, ada pula keluarnya darah setelah berhubungan yang bisa saja menjadi penanda adanya gangguan kesehatan seperti infeksi pada vagina, adanya polip, atau juga adanya kanker. Lantas, bagaimana caranya agar tidak keluar darah setelah berhubungan? Ada beberapa hal yang bisa dilakukan agar setelah berhubungan tidak keluar darah, seperti jangan melakukan hubungan atau penetrasi yang terlalu keras, lakukan foreplay terlebih dahulu agar cairan lubrikasi keluar lebih banyak. Jika vagina kering, maka bisa memberikan cairan pelumas sebelum penetrasi. Lantas, perdarahan seperti apa yang sebaiknya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut? Jika setiap kali berhubungan selalu keluar darah, maka sebaiknya melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya, agar penanganan yang tepat bisa dilakukan.